Annyeong! So we are back with another speak and share session, and I am your speaker for today. So hari ini I'll be taking you guys to a hot drama yang baru saja habis dengan 16 episode, yaitu True Beauty. True Beauty ini memang meletop lah, meletop habis sampai di mana-mana pun orang cerita pasal drama ni. So as we all know, drama ni pasal persahabatan tiga orang lelaki, yaitu si Suho, Sojun and Seyeon, and a love triangle between Suho, Sojun and Jukyung. But I'm not going to talk about that. And a disclaimer, this video got nothing to do about love or sarang. Sarangnya opsoyo. Okay? Today, hari ini, di saat ini, di video ini, I'll be talking and menceritakan tentang pengorbanan yang kita dapat lihat dalam drama ini. Taja. So, the first sacrifice yang kita dapat lihat lah, time ni, si Sojun tipu si Jukyung pasal fight si Suho, so that Jukyung akan pergi kejar si Suho. Dia lepaskan si Jukyung for the sake of Jukyung and Suho, for the sake of Jukyung happiness, and for the sake of his friendship with Suho. Man, jadi untuk dipendekkan lah, dia korbankan his chance to be with Jukyung. Maksudnya kita tahu dia tidak rela. Masa tu dorang parted ways. Masa tu si Sojun sama si Jukyung ni berpisah. Sojun menangis seorang diri di tangga. There's no one with him. Dada siapa pun tahu yang dia menangis time tu. Sojun best boy. Jadi di situ kita dapat lihat lah yang bonding antara si Sojun sama si Suho ni memang kuat habis, sampai Sojun korbankan kebahagiaannya gitu demi kebahagiaan si Suho sama si Jukyung. Walaupun begitu, rasa sakit hati ke, ada dendam ke, enggak, dia ikhlaskan, dia mengikhlaskan gitu. Jadilah seperti Sojun. Okay, next, the sacrifice of your family. So, dalam cerita ni, dia enggak berkisarkan tentang dorang tiga, saya enggak. Dalam cerita ni, dia menceritakan juga tentang keluarga si Suho, keluarga si Jukyung, keluarga si Sojun. Masa si Suho dapat tahu yang kawannya si Seyeon meninggal sebab bapaknya, dia marahlah sama bapaknya. Marahlah kan, siapa nak marah? Yang bunuh kawan kita tu keluarga kita sendiri. Lepas tu apa yang bapak si Suho ni buat, dia sanggup berhenti kerjanya untuk si Suho. Dia nak mau anaknya ni sakit hati dengan dia lagi, jadi dia pun berhenti kerja serta-merta. Jadi macam dia buat tu untuk tebus kesalahannya lah. Jadi di sini kita dapat lihatlah pengorbanan seorang bapa demi kebahagiaan anaknya lah. Dia sudah kecewakan anaknya, jadi dia nak mau kecewakan lagi, jadi dia pun berhenti kerja. And then, kalau ada pengorbanan bapa, adalah pengorbanan mama kan? Okay, ini story pasal si Jukyung sama mamanya. Awal-awal cerita True Beauty ni, mama si Jukyung dia ndak support langsung si Jukyung ni berias, bermakeup gitu. Ndak, dia ndak support. Tapi satu hari dia dapat tahu yang si Jukyung ni dia kena bully sebab rupa parasnya tu. Jadi mamanya ni sedih lah. Mama mana yang ndak sedihkan anaknya dikasih begitu. Jadi mama si Jukyung ni dia sanggup keluarkan duit demi si Jukyung jadi happy, demi si Jukyung jadi cantik. Jadi apa dia buat? Dia bawa si Jukyung ni pergi klinik plastik surgery untuk kasih cantik muka si apa? Muka si Jukyung ni lah. Jadi di sini kita dapat lihat yang mamanya sanggup korbankan duit, sanggup korbankan apa saja demi kebahagiaan anaknya, supaya anaknya tak kena bully lagi. Jadi guys, as a conclusion lah from this video, from this whole story, pengorbanan ni kadang-kadang kita tak nampak pun orang buat pengorbanan untuk kita. Jadi we should appreciate setiap insan yang ada dalam hidup kita, sebab kita tak tahu apa yang diorang buat dan apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka untuk kita. Jadi appreciate orang-orang yang ada di sekeliling kita. Okay, so I think that's the end for this video. Jangan lupa like, subscribe, and share.
Jadi stay safe and stay healthy.